Anda menyaksikan Top Stories Prime Time Berita 1 TV, saya Nunung Setiani. Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Anggito Abimanyu mundur dari jabatannya. Hal ini terkait korupsi dana haji yang menjerat mantan Menteri Agama Surya Dharma Ali. Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum hari ini menjalani sidang perdana. Anas didakwa dengan pasal berlapis karena menerima gratifikasi dan melakukan pencucian uang. Harga bahan pokok mulai mengalami kenaikan menjelang bulan suci Ramadan. Di Cirebon, Jawa Barat, kenaikan harga terjadi sejak seminggu terakhir dan berlangsung setiap hari secara berkala. Dialog Prime Time bertajuk Perang Capres di Sosmed. Berita 1 dapat disaksikan lewat live streaming di berita1.tv, di First Media Channel 6 dan HD Channel 301, Big TV Channel 1 dan 655, HD Channel 654, Telkom Vision Channel 150, Skyindo Channel 47, Aura TV Channel 71, berita1.com serta youtube.com/berita1. Bagi Anda di Surabaya dan Bali, saksikan kami melalui First Media.